kita olah menjadi sesuatu yang beda. Bahannya seperti ini. Ada sawi, ada bawang merah, bawang putih, cabe dan tomat. Selain itu, kita menggunakan ini, minyak wijen. Kemudian ada kecap dan lada bumbu. Untuk bahan pelengkapnya, telur dan ayam. Oke, kita mulai. Masukkan air secukupnya. Karena ini godok ya, ini nanti kalau mie seperti ini, kita masak dua kali teman-teman. Masukkan sayurnya. Ini sayur ya teman-teman. Bumbunya nanti terakhir waktu api sudah matikan. Setelah itu kita masukkan. Kita matikan. Nah, kita buang airnya. Tumis bumbunya. Tumis sampai harum.
Kita tes rasa dulu teman-teman, sudah enak apa belum? Kelapa. Kurang garam karena bumbunya tidak saya semuakan, jadi kurang garam sedikit. Untuk kaldu jamur nggak usah, udah terasa gurih. Kita lihat sudah golden brown, kita matikan apinya. Kita angkat. Saatnya di plating. Atau bakmi siap untuk dihidangkan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan memasak saya.